wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna bi futuhil 'arifina bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal 'alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, pemberian dia dan anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini, yang mak ayah kita Islam, kita lahir daripada mereka yang Islam ni, kita pun dapat Islam alhamdulillah, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Syukur dengan nikmat Islam yang kita dapat tu, kita dibesarkan pula dalam satu suasana yang memudahkan kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia alhamdulillah. Dia beri lagi nikmat pada kita kesedaran untuk menuntut ilmu alhamdulillah. Disedarkan kita jahilnya kita alhamdulillah, disedarkan kita besar dan mulianya nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman ni alhamdulillah. Yang dengan itu dihalubkan kita untuk nak belajar, menjunjung suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, khasnya ilmu berkaitan dalam bab ketuhanan, mengenal Allah Taala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, kesempatan pada malam ni boleh hadir untuk menunaikan solat maghrib berjemaah, dan alhamdulillah dapat kita insya-Allah malam ni nak meneruskan. Kalau ikut daurah yang kita pernah buat sekali pada 2 bulan sudah, alhamdulillah, yang kita nak manfaatkan waktu malam pula untuk kita nak meneruskan nota ringkas yang saya sediakan atas tajuk Zadul Murid Fi Bayani Makna Kalimat Tauhid. Jadi syukur dapat kita bertemu malam ni dan berkumpul di masjid ini, yang kalau ikut asalnya kita tarikh yang itu terluang kali ikut pada 31 hari bulan. Alhamdulillah ada macam-macam hal boleh tukar kepada tarikh hari ini 30. Jadi insyaAllah panjang umur kalau mana ada 30 hari bulan tu, saya akan kesini lah insyaAllah. Jadi hadirin sekalian, perbincangan kita adalah nak memahami kalimah la ilaha illallah. Yang kita nak masuk bicara ni, rasanya kita nak masuk pada muka surat kedua, pembincangan kedua rasanya. Situ tak? Ketiga. Perbincangan ketiga, ciri-ciri ilah pada bahasa dan istilah itu. Jadi insya-Allah kita nak sambung pada malam ni perbincangan ketiga, ciri-ciri ilah pada bahasa dan istilah. Hadirin sekalian, sebelum nak masuk situ, rasanya
kita ingatkan balik pasal fahaman la ilaha illallah ni, macam mana disyarah oleh tutup guru para ulama. Kepahaman paling besar sekali yang kita nak faham dasar sangat ialah dia ada dua makna ringkas yang kita mesti ambil pada la ilaha illallah. Terjemah kita sedia maklum insyaAllah. Jadi maksud tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar dia melainkan Allah tu, fokus dia atas dua benda besar, dua perkara besar. Pertama, nak faham kata Allah dia saja ilah. Yang kedua, makhluk bukan ilah. Bahasa lain, Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja mempunyai sifat ketuhanan, makhluk tidak akan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Dan juga antara yang telah kita bicara lepas bila sebut kata Tuhan, Tuhan ni atau istilah Arabnya ilah, terjemah ilah tu Tuhan yang disembah dengan sebenar. Sebutnya Tuhan ni, yang ni juga kali ikut inti yang kita nak bicara pada perbahasan ketiga ni. Bila sebut Tuhan saja, mestilah pahaman besar yang kita faham, Tuhan ni yang melayakkan jadi Tuhan ni ada dua ciri besar yang isyarat kaedah ulama kita sebut dalam kitab-kitab tauhid. Untuk nama Tuhan ni mesti istighna'u lillahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Mestilah tak berhajatnya Allah Ta'ala. Kalau sebut ke Allah, Allah lah. Untuk nama Tuhan ni, Tuhan mesti tak hajat pada sesuatu. Dan untuk nama Tuhan juga, mesti setiap makhluk mesti berhajat pada dia. Takkan nama Tuhan kalau dia masih berhajat pada sesuatu. Untuk nama Tuhan mestilah istilah yang dipakai yang kita selalu dengar, warning. Quran pun ada beberapa tempat isyarat dengan perkataan warning. Di istilah dalam ilmu tauhid atau rumusan para ulama kita, istighna. Istilah ni tuan-tuan dengar ialah dulu kalau tak berapa biasa. Jadi ghani itu terjemah bahasa Melayu asal kita ni kaya, dengan mana tak berhajat. Untuk nama Tuhan ni mesti dia tak berhajat kepada sesuatu, dan mesti semua makhluk ni adalah ciptaan dia. Dan bila kata makhluk ni semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, semestinya semua makhluk mesti berhajat ke dia. Ada kalian ada perkara dasar yang kita kalau lihat tu ada benda faham lah. Cuma kalau kita halus tu, yang ni yang insyaAllah kita nak ambil bicara, banyak benda sebenarnya kita belum faham. Yang tu yang menyebabkan kita tak boleh hidup atas muka bumi ini menepati betul-betul macam mana kehendak yang dituntut daripada dua kalimah syahadah yang kita sebut. Walaupun kita dah lama dengar, tapi kalau tak biasa belajar, kita tak faham apa pun sebenarnya. Kalau faham pun, mungkin faham satu sudut yang sangat kecil dari sudut kata kita sujud dan menyembah dia. Takat tu ya selalunya. Bahkan kadang-kadang terlalu kecil pahaman kita tentang la ilaha illallah ni. Sedangkan la ilaha illallah ni dia punya kefahaman dia, saya boleh rumuskan begini rasanya bahasa dia, semua isi kandungan Quran tu ada dalam la ilaha illallah. Semua kan, bukan sikit, semua isi kandungan Quran tu la ilaha illallah, menghuraikan maksud la ilaha illallah tu dalam bentuk praktikal dia Muhammadur Rasulullah. Okay. Jadi asas saya nak sebut tuan-tuan, yang saya ulang balik yang kita pernah belajar hari tu, kalau tak ada hari itu pun rasanya boleh ambil cuba faham ya. Apa dia? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah.
Untuk nama ilah ni mestilah tak hajat pada satu, dan mestilah semua makhluk berhajat pada ini. Satu, atas nama makhluk, makhluk tak boleh jadi ilah sama sekali. Dan juga hari itu kita dah belajar sikit sebanyak dah mengenal makhluk. Bila makhluk ni sama ada makhluk di alam syahadah, makhluk alam barzakh, makhluk di alam amr. Saya ada bagi sikit sebanyak uraian tu. Kalau nisbah sambungan hari ini adalah perbincangan ketiga. Yang bila sebut makhluk ni, apa ciri yang ada pada makhluk? Makhluk ialah makhluk. Allah mustahil bersifat dengan sifat makhluk. Pasal apa? Pasal Allah ilah, makhluk bukan ilah. Apa yang ada pada makhluk, Allah mustahil bersifat demikian. Jadi apa dia ciri makhluk antara yang telah kita bicara dulu? Antaranya makhluk ni, antara kita bicara makhluk ni, alam kita ni yang kita duduk ni, alam syahadah, itu istilahnya, alam dunia ni yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita, dan kita pun kena sedar kita ni ialah makhluk itu. Apa dia? Antara lain kita dah belajar itu, ciri makhluk ni adalah dia bila sebut makhluk je mesti jerim. Ada senarai yang itu kita tengok dalam nota yang saya sediakan tu. Istilah jirim, jisim, mempunyai pihak arah, berada di pihak, dan juga ada arab. Saya ambil sekali lalu juga untuk ingatkan balik pahaman tu. Bila sebut makhluk ni, keadaan makhluk tu kan? Sebab makhluk kalau dengan bahasa lain selain daripada bahasa jirim tu, cuba ambil faham dengan apa saya sebut ni dulu. Bila sebut makhluk ni, satu, satu keberangkalian besar makhluk, makhluk ni dia boleh dipisahkan, boleh dicantum. Betul? Boleh faham? Boleh dipisah, kita can be divide, dan kita boleh combine. Betul? Kita pun adalah combine daripada bermacam-macam benda. Betul? Ada tulang, ada urat, ada daging, ada mata, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Ha, kita combine tu semua tu. Dan apa yang ada kat kita boleh dipotong, boleh can be divide. Boleh diagihkan, boleh dipecahkan. Betul? Kuku boleh potong, rambut boleh kerat, misal gigi boleh, gigi boleh cabut. Aksiden tuan, kepala lekang, tangan cabut, kaki patah, tamah masuk dalam tanah tuan, reput habis semua. Gelai tuan terpecah satu. Inilah ciri dan sifat makhluk. Boleh? Jadi bila makhluk macam ni, Allah mustahil macam ni. Allah takkan bersifat dengan sifat makhluk. Ni ciri makhluk dia. Dia buat makhluk dengan istilah can be divide, can combine. Dengan itulah atas istilah ulama, boleh divide dengan siapa? Pasal kita terdiri daripada tu istilah dia, jirim, jisim. Yang tu yang atas saya sebut ni jisim lah. Boleh dibelah bahagi, boleh bercantum. Bila boleh bercantum, boleh belah bahagi ni istilahnya jisim. Dan bila Allah Ta'ala ada kan kita, kita akan mengisi ruang. Boleh? Lagi banyak benda yang combine dengan kita, lagi besar ruang yang kita akan occupy, kita akan isi. Betul? Tuan-tuan kalau gemuk macam mana? Kalau naik kapal terbang, selesa duduk. Contoh, kalau kursi saya ni, kalau tuan-tuan besar macam ni, besar gajah, tuan-tuan tak boleh duduk kursi ni. Maksud apa? Bila tuan-tuannya badan dah combine dengan lemak apa macam-macam, tuan-tuan akan lebih
ruang yang tuan-tuan akan ambil. Siap. Saya nak ajar apa ni? Nak faham makhluk tu lah. Pasal kita nak kenal Allah Ta'ala, jalan nak kenal Allah, pasal Allah kita tak mampu nak fikir dia. Ada isyarat dalam hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah apa keadaan yang ada pada makhluk Allah, jangan sama sekali berfikir zat Allah. Memang tak boleh upayanya kita nak fikir zat Allah macam mana. Bahkan zat makhluk pun ada sebagian makhluk kita tak boleh nak fikir. Saya baru sebut umum makhluk ni dalam alam kita ni. Saya sebut tadi jisim dan jirim. Istilah jirim tu takrif yang diberi dengan nota tu, dia sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatu yang occupied space. Saya ada sebut dulu rasanya, kalau handset kita ni kan ada memori, penuh tak? Boleh penuh tak? Siapa boleh penuh? Ada file macam-macam dalam tu, ada data, ada voice, ada gambar, ada video, macam-macam file dalam tu. Boleh penuh tak? Nampak tak? Boleh describe tak? Ada alat baru boleh describe. Tuan-tuan ambil tu, bubuhkan otak, tak boleh. Tak boleh. Memori tu ambil tu, pop sini boleh. Tengok dengan kantar boleh. Tak boleh. Dia mesti masuklah alat dia. Si alat dia. Tapi saya nak cerita apa? Dia masih memenuhi ruang. Boleh? Kalau benda macam tu pun memenuhi ruang, kita memenuhi ruang tak? Atau kata, jisim, jirim tak dia? Jirim. Pasal apa jirim? Dia ada jisim. File pun panjang, boleh petak-petak-petak, pecah-pecah-pecah, boleh potong kan. Suara pun boleh ambil, tangi je. Assalamualaikum. Oh, boleh ambil kan. Ada message pula. Boleh potong. Boleh potong. Boleh potong. Boleh potong. Video boleh potong. Jadi, can be divide. Boleh combine. Ambil ni suara ni, campur ni, sambung. Boleh combine. Ni sifat makhluk. Boleh macam ni sifat makhluk. Tak Allah jadikan kita ni, ada bumi, ada langit. Boleh. Bila ada bumi, ada graviti. Bila ada graviti pula, dia bagi jadi kita, kita ada kepala, ada kaki. Nanti ada istilah atas, bawah, kiri, kanan. Ini kita. Bahkan atas, bawah pun, yang tiba kita atas, bawah. Tapi kalau kita fikir satu sudut, tengok saya buat misal. Atas, bawah. Katalah ada cicak atas tu. Cicak dah. Sekarang cicak atas kita, lihat. Betul tak? Dan kita atas cicak. Boleh faham? Tak faham. Mesti lembab ni. Makhluk pun tuan-tuan tak boleh fikir. Kalau agak duduk jauh tu, main duduk dekat sikit. Saya tak selesa sebenarnya tuan-tuan duduk jauh-jauh ni. Kalau duduk nyanyi lagu pop, tak apalah tuan-tuan duduk jauh-jauh kan. Takkan lagi besar masjid, lagi besar dinding, lagi dinding jauh tuan-tuan duduk, tak kena. Duduk cara macam tu tak betul dalam majlis ilmu, tak kena. Saya usik itu sikit lah, celupa akhir mulut saya ni. Sorry. Saya bila tak selesa tu, saya sebut. Boleh faham? Cicak atas kita, kita ni atas cicak ke bawah cicak? Kalau cicak duduk kat siling ke? Ha? Bawah cicak? Bukan. Cicak, dia duduk macam tu. Memang dia atas kita, tapi kita atas dia. Kalau cicak duduk atas kita, katalah ni cicak ni, ni cicak, ni atas kita. Cicak duduk atas kita macam ni. Barulah kita bawah dia. Tapi bila cicak atas siling, cicak memang atas kita, tapi kita atas dia. Tak faham? Baru faham. Itulah tadi lembab. Tuan, bab makhluk je pun tuan tak faham lah. Saya nak cerita makhluk apa? Memang nak kenal Allah, kenal makhluk dulu. Kenal makhluk dulu. Cukup kot saya sebut itu tak? No, saya sebut misalnya satu lagi. Katalah ni bumi. Dah. Ni bumi kan? Bulat lah.
Okey. Kita berdiri sini. Ni atas kita dia. Dah berdiri sini. Bila bumi ada graviti atas permukaan dua dimensi, nanti orang bawah kita ni dia duduk macam ni, betul? Betul. Jadi pasal bumi bulat, bumi kalau pior. Bulat. Ini orang sini mana atas dia? Atas dia adalah bawah kita. Bawah kita ialah atas dia. Boleh faham? Tak faham? Sekali lagi lembab. Alah, tuan-tuan. Boleh faham? Boleh faham? Saya tak niat nak kata tuan-tuan lembab ya. Dah tuan-tuan tak faham saya nak kata apa? Lembablah. Ha. Nak cerita apa? Baik, kalau saya kata atas kita, atas ni tiba kita ya. Ni atas dia. Tapi kalau dalam bentuk alam, atas mana atas? Kalau yang tiba bumi ni bulat, penduduk bumi penuh kan? Satu bumi ada orang kan? Bumi pula pusing dia. Pusing kan? Datang paksi dia, pusing kan? Jadi, mana atas? Ni tiba bumi ni mana atas? Keliling. Makhluk macam tu. Allah subhanallah. Allah tak dibahasakan atas dan bawah. Kalau semua makhluk bumi ni, pun bumi pun duduk pusing. Kalau kata Allah duduk atas, macam? Boleh, faham? Subhanallah. Macam tu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Bagi faham makhluk dulu. Makhluk pun tuan tahu payah nak faham. Kalau tak boleh faham tu, tanya lain. Satu kena tanya. Dan mengaji tak boleh tidur. Tuan tak boleh tidur. Okey, siap. Saya nak sebut kiri kanan atas bawah. Begitu juga kita pun nisbah orang lain, kita akan ada di pihak. Okay. Dan bila kita ni terdiri daripada molekul zarah yang menyebabkan boleh combine, boleh divide, dengan sebab itu akan ada arad kat kita. Arad ni apa? Arad ialah ciri-ciri yang ada pada kita disebabkan oleh faktor ikatan antara molekul yang ada kat kita. Boleh faham saya sebut itu? Tak, kalau saya sebut ni plastik, dia bunyi macam tu kan. Ni plastik bekas air, ni plastik bekas cermin mata. Sama tak bunyi? Pasal apa tak sama? Ni lembek, pepejal juga. Dalam dia adalah cecair. Ni pun pepejal juga. Tapi plastik dia lebih tumpan daripada plastik ni. Yang ni macam lagi kemas bunyi kan. Kalau ada besi, saya nak ambil yang ni. Bunyi ni. Tuan-tuan tak dengar dekat-dekat pun dengar nak bunyi. Lain lah. Ni. Sama. Siapa kata sama? Bodoh. Siapa bodoh? Allah Ta'ala dia buat kita boleh berbeza sifat ni. Ketumpatan dia, keras dia, liquid dia. Liquid pun macam-macam liquid. Air lain, susu lain, minyak lain, RON 97 lain, RON 95 lain, minyak sawit lain, minyak saikal lain, minyak saji lain, minyak cap lang lain, pasal ada babi lain kan. Tak faham sudah tu. Lain tuan, bukan sama. Nampak sama je minyak. Siapa kata sama? Lain molekul dia, lain, lain kan. Tambah pula, yang ni Muslim buat, yang ni orang kafir buat, lain. Yang ni buat dengan keadaan zikir, bismillah, alhamdulillah. Yang ni memang niatnya nak bunuh orang Islam, nak jatuh orang Islam, lain kan. Lain, tak sama. Dia ada pengaruh zahir dan batin kat situ. Saya nak sebut apa? Ni ciri makhluk. Dan makhluk ni saya sebut baru tahap kita eh. Kalau saya pergi makhluk lain sikit, jin. Mesti tengok jin. Jin ada darah, ada tulang, ada urat. Tak kerti urat lah. Jin buat daripada apa? Api.
lagi halus daripada jin apa? Malaikat. Kita tak nampak jin, jin nampak kita. Jin tak nampak malaikat, malaikat nampak jin. Macam mana rupa malaikat? Bentuk malaikat? Tak boleh lah nak cerita. Ini pun alam kita ni, alam kita ni. Kalau dia punya rupa, baru kita boleh tahu dia rupa macam ni, macam ni, macam ni. Kalau dalam bentuk asal dia, jin pun kita tak kenal, malaikat pun kita tak kenal. Boleh? Faham? Tapi tetap, bila dia punya rupa, dia akan occupy space. Dia akan isi ruang. Dia akan dijerim. Dia ada bentuk. Ha. Kalau dia duduk alam dia, dia tak macam kita. Kita nak naik atas, contoh kena roket. Jin. Dalam bentuk jin, dia boleh terbang. Dan dia bukan macam kita kan. Fizikal dia pun lain. Bahkan Allah Ta'ala jadikan dia, memang jin ni ada yang boleh terbang, ada yang boleh menyelam. Menyelam dia tak perlu pakai alat apa ya. Allah mengatu kan. Dia punya kebatasan bergerak bukan macam kita, dia boleh dinding dia boleh tembus. Pasal api kan, cahaya macam mana boleh melalui benda macam ni? Api pun orang luar boleh nampak api kat sini ya. Dia boleh tembus dinding ni. Boleh tembus. Malaikat nak masuk kita, kalau tutup lah buat macam mana pun, dia masuk tak? Quran bagi syarat macam mana? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wherever you are, bunyi orang putih lagi, death will come to you. Di mana saja kamu berada, kematian akan menepati kamu. Bila kematian ni, siapa yang cabut nyawa tu? Mereka Israel pandai. Walau kuntum fi buruji musyairah, walaupun kamu duduk dalam satu kota yang sangat kukuh, tak ada pintu yang boleh, yang boleh ditembus, malaikat maut boleh masuk tak? Malaikat boleh masuk. Pasal dia tak perlu ruang macam kita. Untuk dia nak boleh masuk, dia boleh menembusi ruang. Batu pepejal, aluminium, besi, alah, tak ada apa-apa dia. Pasal dia bukan kita. Yang tu pun kita tak boleh nak fikir ke? Okay. Apa nama tu? Makhluk. Malaikat pun bukan Tuhan. Malaikat pun bukan ilah. Walaupun hebat malaikat, ada malaikat yang kalau dia menjerit sekali je, dia menjerit sekali je, boleh hancur langit bumi ni. Sekali je dia menjerit. Ada malaikat yang keupayaan dia gitu. Kita dengar petir guruh macam mana? Huh. Kalau kena yang kuat, tuan-tuan. Oi. Bunyi ni pun hai, pecah speaker lagi. Kalau pekikan malaikat macam mana? Suara orang pun dia boleh jerit. Ting, ting, ting. Boleh pecah tu ni. Boleh? Tak terfikir kita macam mana gelombang bunyi itu boleh jadi macam tu. Masih makhluk, tuan-tuan. Makhluk. Makhluk. Masih makhluk. Semua ciri-ciri itu dipanggil arak. Ada warna, rupa, bentuk, panas, sejuk. Bila panas sejuk ni ada menyerap haba, membebaskan haba. Ada kasar, kesat, berat, ringan, busuk, wangi dan sebagainya. Ni semua makhluk. Dan saya sebut makhluk tu dah langkau sikit ke jin, malaikat. Dan kalau kita mati, duduk alam lain pula. Alam apa? Barzakh. Alam barzakh memang ada lah. Memang ada. Nampak. Ada kamera boleh nyabat. Ada pembesar suara yang boleh merakam suara di alam barzakh. Boleh? Tak boleh. Untuk masuk dalam kubur tu, bubuh kamera satu, CCTV satu. Agak-agak nampak dah malaikat muka nakir datang. Ha. Macam mana pun masih makhluk lah. Masih makhluk. Masih makhluk. Masih makhluk. Kita tak boleh nak faham alam tu. Dan satu alam lagi yang memang ada keliling kita. Apa dia? Ruh. Alam ruh. Alam arwah ataupun dia panggil alam amr. Ruh ada kat kita. Macam mana rupa ruh kita? Ruh kita buat pada apa? Ruh kita ada kat mana?
Subhanallah. Tak mampu kita nak mikir lahat tu. Walaupun roh ada, betul tak? Boleh hurai roh tuan-tuan. Saya bagi RM10. Ada? Boleh? Tak reti kita nak hurai. Sedangkan roh makhluk tak? Roh masih makhluk. Dan Quran pun sebut macam mana? Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Memang pernah zaman Rasulullah dulu ada manusia yang datang pada Rasulullah bertanya tentang roh ni. Roh Allah Taala perintah Rasulullah, so jawab apa? Ruh min amri rabbi. Roh ni daripada urusan Tuhan aku. Tuhan aku. Apa maksudnya? Apa maksud roh ni? Tak mana urusan Tuhan ni? Hakikat roh tu tak ada siapa tahu. Roh ni buat pada apa, bahan apa, macam mana dia ada, macam mana dia boleh hidup, macam mana dia boleh melihat, macam mana dia boleh dengar. Lagi lah tak reti. Kalau kat kita, kita mendengar. Kita mendengar dengan telinga. Melihat tak? Kita melihat dengan mata. Ini makhluk. Hidung. Boleh membau tak? Membau dengan hidung. Boleh rasa tak? Rasa dengan lidah. Boleh rasa panas, sejuk tak? Dengan kulit. Roh, dia rasa tak? Roh melihat tak? Tuan-tuan pun tak kena biasa kena soalan gitu ya. Padan dengan muka. Roh melihat tak? Kita boleh melihat pasal roh kita melihat lah. Tuan-tuan, kau tak buta lah kita. Roh mendengar. Roh makan tak? Roh minum tak? Tuan-tuan tak tahu, tak biasa mengaji langsung. Memang layak lah kena sebut gitu. Roh tengok dengan apa? Alat dia. Boleh berat? Kita tengok dengan mata. Hidup, kita hidup dengan roh. Okay? Kita ada kederat dengan tangan dan kaki dan otot. Contoh. Kita mendengar dengan telinga. Okay? Roh mendengar dengan apa? Tak boleh urai. Bagus. Mengaku bodoh yang senang. Urai buat apa? Mana boleh urai tu? Nak urai, nak masuk parkit boleh. Nak masuk gaung boleh. Apa maksud masuk parkit, masuk gaung? Salah. Nampak ke bengongan kita? Siapa bingung? Tak reti nak hurai. Roh berjalan dengan apa? Mana nak hurai? Roh kalau dia makan, dia makan dengan apa? Diam. Memang aku bodoh sana. Jadi kaedah kita, makhluk pun, kalau dengar apa saya sebut ni, pasal saya nak sebut makhluk apa? Kenal makhluk dulu. Bila makhluk macam ni, Allah macam ni, Subhanallah. Subhanallah. Pasal apa subhanallah? Allah bukan makhluk. Allah ilah. Apa yang saya sebut semua syirik tadi tu, semua makhluk. Makhluk bukan ilah. Ruh pun bukan ilah. Ruh pun bukan Tuhan. Kalau ada pahaman dia kata ruh ni Tuhan, bodoh. Ada pahaman yang kata ruh Tuhan. Ada Hindu, Buddha, antara pahaman mereka roh tok nenek mereka Tuhan. Kalau Hindu ni dia ada istilah roh ni dipanggil atma, atma. Saya pergi India untuk syarah jugalah pahaman Hindu ni, sana Hindu ada ke, Islam ada ke. Jadi pada dia roh ni adalah Tuhan. Satu dia boleh buah gambar, dia buah bunga, dia buah lilin bunga, buah loceng, ting 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 ting. Bakar kemiat dan berapa. Dia bukan sembah tu, dia sembah roh. Sembah roh tu. Jadi roh pun makhluk. Subhanallah. Bukan Tuhan, tak layak disembah. Roh pun Allah bagi jadi. Baik. Jadi prinsip kita nak kenal Allah ni, Allah mesti sempurna. Jadi atas kata Allah ni ilah, dia tak hajat pada satu. Kalau saya sebut roh tadi pun, roh melihat, nanti kan? Roh ada mata, roh ada telinga, roh ada jasad. Tak erti kita nak hurai. Kalau kita tak erti nak hurai, boleh hurai tak ke Allah? Allah melihat pakai mata. Allah ada dengan jisim. Subhanallah. Allah ada di arasy. Itu ada yang pening sikit. Allah ada di arasy. Subhanallah. Subhanallah.
Kalau tuan-tuan boleh jawab, Allah ada di aras. Saya tanya, roh ada kat mana? Oh, roh kau tak tahu jawab di mana? Allah, kau boleh jawab di mana? Tera kau. Kau kenal Allah Ta'ala lebih daripada kenal roh. Ha? Roh makhluk kau tak kenal. Allah kau tahu duduk di mana? Subhanallah. Tak betul cara fikir dengan. Sebab bila makhluk ni yang ada yang kita tak mampu nak fikir, Allah macam mana? Kita diajar prinsip mengenal Allah Ta'ala apa? Laisa kamislihi syai. Tanzihkan dia daripada apa-apa sifat makhluk. Konsep dia di atas kata dia ni tak hajat pada satu makhluk, semua mesti berhajat pada dia. Allah dia sempurna, so perfect. Dan bila dia sempurna, sedia kala dan sentiasa. Dengan bahasa mudah, dulu, kini, selamanya. Takkan ada sebarang perubahan berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni macam mana dulu, macam itulah dia sekarang. Dan akan datang pun macam mana dia dulu, macam itulah dia akan datang. Tidak akan ada sebarang perubahan pada Allah Ta'ala, sama ada perubahan kepada makin sempurna pun tak ada. Pasal dia dah sempurna, dia tak akan bertambah sempurna. Tidak, tidak. Dan dia tak akan berubah di masa akan datang sempurna. Dia menjadi makin kurang sempurna. Subhanallah. Itu lagilah tidak. Yang dia sempurna akan jadi lagi sempurna pun tidak. Dia sempurna yang akan jadi kurang sempurna pun tidak. Subhanallah. Tu Allah macam mana? Dia al-baqi. Dia qadim. Ad-da'im. Maksudnya sentiasa macam tu. Sempurna dia, azali dia sempurna, sedia dia sempurna, berterusan sempurna. Tu dia sedia kala sempurna, sentiasa sempurna. Dulu dia sempurna, sekarang dia sempurna, bila-bila dia akan dia sempurna. Kita ya, dulu tak sempurna, sekarang pun tak sempurna, bila-bila pun tak sempurna. Itu kita. Jadi bila kita tengok kat kita ada sempurna, siapa punya tu? Kita dulu tak ada. Betul. Betul lah. Sekarang ada. Allah ada tak? Ada. Allah dulu ada. Sekarang ada. Kita dulu tak ada. Sekarang ada. Soal. Nilai elok-elok. Siapa yang ada sebenarnya? Kita ke Allah? Soalan PhD, tak ada soalan macam ni kan? Tak ada lagi mana tanya orang PhD. Kita dulu tak ada, sekarang ada. Allah dulu ada, sekarang pun ada. Siapa yang memang ada? Allah ke kita? Kita. Kita. Musawil. Siapa yang memang ada? Allah lah. Allah dia takkan berubah. Memang dia ada. Dulu, kini, selamanya. Kita tak ada. Jadi soal, ada dengan tak ada, apa ciri kesempurnaan? Ada ke tak ada? Sempurna ada ke tak ada? Ada. Tak ada sifat kekurangan. Betul? Kita sifat kurang ke sifat sempurna? Kurang. Betul. Kita tak ada ke ada? Asal tak ada. Sekarang ada. Ha. Ada sempurna. Allah ada ke kita ada? Ya. Kalau ada pun kena jawab macam ni. Allah wajib ada. Kita bukan ada. Pasal kita dulu tak ada, sekarang ada. Kita mungkin ada, harus ada. Ada yang asal daripada tiada, ni pun ada yang akan ditiadakan. Ni kita. Jadi siapa yang hakiki ada? Allah. Kita, kita tak ada. Ni ada, Allah bagi ada aku. Baru kenal siapa kita. Kalau tuan-tuan duk ada, 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 tak rasa ada Allah, istilah ulama' sebut syirik.
Kita tak dapat tauhid, syirik lah tuan-tuan namanya. Syirik ni bukan nanti sembah tokong. Sembah tokong ni syirik gila babi lah. No excuse lah. Syirik gila babi, saya nak berbahasa apa lagi lah maksudnya. Syirik ni syirik jadi murtad terus lah. Itu masuk gila babi tu. Ada orang dia allergic sikit dengan babi ni. Dia tak boleh dengar bahasa babi tu. Nak muntah dia. Ha, bagus lah. Syirik bagi sembah tokong tu memang bodoh punya gila. Kita ni ada syirik lagi tak? Ada syirik lagi tak? Bila kita syirik? Bila kita rasa kesempurnaan tu ke aku, tak rasa kesempurnaan tu ke Allah, syirik. Pasal la ilaha illallah, Allah ilaha, makhluk ilaha. Okey, ciri besar kita akan cuba nanti. Bila sebut Allah ilah ni, ada empat angles yang kita akan bahas. Zat, sifat, afal. Yang ni yang selalu kita dengar dalam alam Melayu. Saya sebut dalam ni ada empat. Zat, sifat, afal, asar. Saya tanya tuan-tuan, bab wujud tadi, itu bab zat. Tu pun zat, saya bicara wujud je pun. Bila Allah ilah, makhluk bukan ilah, pemilik wujud Allah. Makhluk bukan pemilik wujud. Makhluk diwujudkan. Makhluk tak memiliki wujud. Makhluk diwujudkan. Bila kita diwujudkan, tu istilah ulama, Allah wajib wujud. Kita mungkin wujud. Kita jaizul wujud. Kita harus wujud. Kita asal tak wujud. Ni Allah bagi wujud. Itu bila sedarnya nak tengok kita ni ada hubungan dengan Allah Ta'ala ataupun tidak. Ashadu pertama sekali ke Allah Ta'ala, wujudnya. Ashadu an la ilaha illallah. Allah tak nampak dengan mata dia, tapi boleh faham tak saya sebut ni? Boleh kenal tak? Ha, inilah tugas akal. Yang akal ni bila kita fikir betul, dia boleh masuk lah nanti. Hati ni boleh masuk bila? Bila dia kenal dan dia faham. Ha, InsyaAllah boleh faham masa saya. Mesti kan? Allah ada ke kita ada? La ilaha illallah. Tiada yang ada melainkan Allah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Dan kita biasa dengar tak? Ya Latif, Ya Kafi. Mawjud la ilaha illallah. Ada itu tak? Maksud la ilaha illallah. Saya fokus itu je. Saya sebut macam banyak lagi, tuan-tuan pening kepala pula kan. Saya nak sebut wujud tu je. Wujud aja, wujud aja. Just fokus, 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 fokus. La ilaha illallah. Bila Allah ni ilah, wujud ni Allah yang wujud. Pasal dia kamil, sempurna. Kita sempurna ke tak sempurna? Bila Allah wujud kita, pasal apa tak sempurna? Kita diwujudkan. Kita asal tak wujud. Mana ada sempurna kita? Tapi ini tengok ni buat kita wujud. Ada macam mana? Allah yang telah menjadikan sempurna pada aku. Alhamdulillah. Wajib ada itikad sedar ke Allah. Ya Allah lah hakiki wujud. Aku ni dia wujudkan. Iman mula-mula sekali dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak realize wujud dia, bahkan duk rasa aku wujud. Bahasa wujud ni kot tuan-tuan pelik dekat Arab lah. Aku ada, aku ada, aku ada. Anak bini ada, duit ada, rumah ada. Allah tak pernah realize dia ada. Syirik. Tak betul juga bahasa saya tu. Bukan syirik tu, kufur. Syirik ni aku ada, Allah ada. Syirik. Betul kan? Ada, ada. Sama-sama tahap ada kan? Syirik. Duk rasa aku ada, Allah tak ada. Macam? Bukan kata Allah tak ada, tapi tak realize adanya dia. Duk rasa aku je ada. Itu nama dia kufur. Apa maksud kufur? Hijab. Bahasa mudah nak faham kufur ni, terhijab. Tak realize ada Allah.
Sepatutnya kita kena realize apa? Kena sedar apa? Sedar ke Allah kuat ke? Ke sedar ke kita kuat? Ya. Ha? Allah sentiasa ada, tak? Matahari ada tak ada? Kita pun ada tak ada? Saat datang masjid, saat tak main masjid. Ada tak ada? Saat fikiran kat sini, saat fikir kat rumah. No. Walaupun jasad sini, fikiran tak ada. Ha, saat mengantuk, saat tak mengantuk. Ha, saat ada, saat tak ada. Ha. Yang memang ada sama? Allah. Memang ada. Kita, kita yang tak ada ni, kita boleh tak rasa dia ada. Dan dia yang menjadikan aku ada ni. Dan dia ada yang kamil. Aku sangat daif, sangat hina. Asal aku tak ada, kita tak boleh rasa kehinaan diri kita berhajat ke Allah Ta'ala. Ha, apa punya makhluk kita ni? Boleh? Tuan-tuan, bab mengenal Allah Ta'ala, mensabitkan wujud dia. Ha, ni besar sekali. Sepatutnya tengok kita ada, macam mana? Allah adakan aku. Alhamdulillah. Celik mata je, nampak? Bila ada ni kesabaran Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sempurna, segala sifat kesempurnaan mesti-mesti semua kat dia. Pasal dia ilah. Makhluk. Tak ada makhluk yang ilah. Baik, saya sebut tu, Zat. Jadi saya sebut situ pasal tujuan saya nak sebut tu, nak ingat yang pelajaran lama, nak fahamkan makhluk ni. Ini makhluk ni, makhluk bukan ilah. Dan makhluk ni dengan segala ciri dia, apa terlintas, apa terfikir dalam fikiran kita, Allah macam mana? Laisa kamitsli syai. Tak ada langsung apa ciri pada makhluk ni nak boleh disabitkan ke Allah Ta'ala. Bahkan kalau adalah pada makhluk, ya, kalau yang ni sebenarnya ciri kesempurnaan, ini sebenarnya adalah ciri Allah Ta'ala. Bukan ciri kita, sifat kita. Bahkan tu sifat Allah Ta'ala, ciri Allah Ta'ala. Kita di sebalik sebenarnya. Buat misal, kita hidup tak? Kita hidup tak? Allah hidup tak? Ha, jawab elok-elok. Sebab hidup ni sifat sempurna ke sifat tak sempurna? Sifat sempurna. Siapa hidup? Kita hidup ke Allah hidup? Ha, jawab betul-betul. Boleh faham tak? Saya ajar berfikir tu. Siapa hidup sebenarnya? Kita hidup ke Allah hidup? Hmm? Allah hidup. Betul tak? Kita hidup tak? Tak. Kalau kita hidup, syirik. Hui, syirik terus. Ini cara tutup guru ajar dah. Nak dengar. Untuk kita apa? Allah bagi hidup. Manai. Alhamdulillah. Satu kita bangun tidur, macam mana? Aku hidup. Macam tu kan? Bodoh. Bukan bangun tidur tu aku hidup. Bodoh tu. Bukan bodoh. Syirik. Kalau Allah hidup, aku hidup, syirik. Kalau duk aku hidup, tak rasa langsung Allah Ta'ala hidup. Duk rasa akulah hidup. Hijab, kapir tu. Bukan kapir yang kapir sembah tokong tu, bukan. Kapir yang ada kat orang Islam, yang dia terhijab dengan Allah Ta'ala. Ha. Kapir ni lah yang panggil kapir khofi. Kalau syirik pun satu yang dipanggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tak sedar kita tentang syirik tu, tentang kufur tu. Jadi sepatutnya bangun tidur macam mana? Itu yang alhamdulillahilladzi ahyani, ahyana, dia yang menghidupkan aku. Sedar je, bukan sedar aku hidup. No, itu ke akidah kita. Akidah kita apa? Allah hidupkan aku, alhamdulillah. Allah adakan aku, alhamdulillah. Celik lagi tak mata? Melihat tak? Melihat tak? Kita melihat, Allah melihat. Siapa melihat sebenarnya? Kita diberikan penglihatan. Alhamdulillah. Oh, belajar tauhid bukan susah kan? Senang je. Kalau kita melihat, Allah melihat macam mana? Maksudnya sama taraf dengan Allah Ta'ala. Allah ada tak sebanding setaraf dengan dia? Nak setaraf kita melihat, Allah melihat, kita melihat macam Allah, memang tak ada kan? Tapi tetap meletakkan, melihat dekat kita. Tak betul.
Itu bukan kaedah ulama tauhid ajar kita. Ulama tauhid ajar kita bila la ilaha illallah, Allah saja ilah. Makhluk bukan ilah. Allah saja perfect. Makhluk is opposite Allah Taala. Sebab makhluk takkan ada ciri ilah sama sekali. Satu kalau kata melihat, Allah yang melihat. Aku apa? Aku buta. Ni boleh lihat, Allah yang bagi lihat aku. Alhamdulillah. Ha, baru dapat tauhid. Baru tauhid nama dia. Bila dapat tauhid tu? Bila sedar Allah yang bagi melihat aku. Boleh, faham? Saya masih nak fokus kata apa yang ada kat kita ni, makhluk ni Allah tak akan bersifat makhluk sama sekali. Itu apa yang ada kat kita tu yang saya sebut, kita ada, kita hidup, misalnya kita melihat. Sebenarnya siapa sifat melihat ni? Siapa? Allah ke kita? Kenapa pula balikkan melihat tu ke Allah? Pasal melihat ni sifat kesempurnaan. Ada sifat sempurna. Mendengar sifat sempurna. Bercakap sifat sempurna. Kuasa sifat sempurna. Ilmu sifat sempurna. Yang ni semua, semua pergi ke Allah Ta'ala. Buat misal lah, kita makan tak? Allah makan tak? Subhanallah. Bubuh waktu dulu, jangan duduk silap. Kita makan, Allah makan cara dia. Kepala otak kau. Pasal apa kepala otak kau? Pasal apa? Makan ni adalah perbuatan. Bila makan mesti ada makanan. Untuk boleh teruskan survival hidup, kena makan. Dia. Jadi makan ni perbuatan untuk menyambung kesinambungan hayat. Boleh? Nak hidup kena makan. Allah hidup kena makan ya? Tak. Dia hidup. Dia hidup yang sempurna. Tak perlu makan. Yang makan siapa? Kita makan. Makan sifat kita. Makan bukan sifat Allah Ta'ala. Kita melihat tak? Allah melihat. Melihat sifat apa? Allah. Okey, kita melihat dengan mata. Nanti. Allah melihat dengan mata. Bukan menjadi ke? Kita mata kita, Allah mata Allah yang layak. Okey. Okey ah. Okey ah. Tak okey. Pasal apa? Mata ni alat untuk melihat. Melihat menggunakan alat makhluk. Allah melihat. Allah tak perlu alat untuk melihat. Dia melihat. Allah melihat tak? Pakai mata ke? Subhanallah. Idak tu bukan idak. Subhanallah. Subhanallah. Takkan ada langsung ciri mata sabit ke Allah Ta'ala. Walaupun ada orang kata mata-mata yang layak dengan Allah Ta'ala. Okey ke KO tu? KO. Tak betul. Hatta yang tu yang pelajaran akan datang, kita jumpa nanti insyaAllah. Kalau ada ayat Quran, macam mana? Ayat Quran tu lah dipanggil ayat muntasyabihat, ayat majazi. Tak boleh dipaham dengan translate dia. Kalau duk faham dengan terjemah, Allah ada mata, mata yang layak, keluar pada ajaran akidah Ahli Sunnah Wal Jemaah, salah dan khulaf, keluar. Okey. Sekali lalu itu. Kita sekarang duduk kat bumi dia. Kita duduk kat bumi, Allah duduk kat arasy. Okey tak? Tak mana yang tak okey. Duduk tu, berada tu. Duduk pun tak kena, berada pun tak kena. Macam apa? Bila duduk, ni ciri makhluk. Berada, ciri berada di tempat, ciri makhluk. Pasal kita nak ada, mesti occupied space. Isi ruang. Betul? Tu saya cerita-cerita makhluk dulu. Kita mengisi ruang. Allah mengisi ruang ke? Tak. Dia yang buat kita mengisi ruang. Untuk dia duduk di arasy, okey tak? Adakah dia perlu ada untuk dia ada arasy tu melayakkan untuk ada dia? Boleh faham? Arasy ni makhluk ke Tuhan? Makhluk. Siapa buat arasy? Arasy tempat. Allah, dia buat tempat. Takkan dia buat tempat, dia berhajat pada tempat. Nonsense. Cukup ke bahasa Inggeris? Nonsense tu ridiculous.
Berubah ayat tu bengong lah. Bahasa Melayu itu kan. Bodoh lah. Siapa yang bahan-bahan bodoh macam ni? Wahabi. Wahabi kena nyak lah sambil-sambil tu. Ini Wahabi kan. Itu kita belajar tauhid tuan-tuan. Awal-awal belajar akidah dah jelas lah pahamannya. Takkan pahaman macam tu. Itu kalau ada, kalau ada ayat Quran, nama dia mutasyabihat. Pasal dia clash dengan ayat Quran. La ilaha illallah. Dia clash dengan ayat Quran lain. Dah di clash dengan prinsip laisa kamitsli syai. Clash dengan ayat Quran Allah huwal ghani. Allah tak hajat pada sesuatu. Kalau faham dia duduk di aras, faham berhajat. Kalau dia melihat dengan mata, mata yang layak dengan dia, dia perlu alat. Kalau dia ada tangan, dia perlu berkakas. Hei, apa benda ni? Ni akidah apa ni? Akidah kau menyalahi prinsip la ilaha illallah. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Allah ni ghani, tak hajat pada sesuatu. Dia zat dia, sifat dia sempurna. Dia tak perlu apa-apa perantara. Subhanallah. Yang perlu perantara ni makhluk. Allah jadikan makhluk dengan ciri makhluk. Ada makhluk yang kita tak boleh describe pun, tetap makhluk lagi dan masih berhajat ke Allah Ta'ala. Allah macam mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu kita diajar nak sebut Allah, tasbih dulu. Habis sembahyang sebut apa dulu? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Prinsip nak kenal Allah, tanzih dulu, tasbih dulu. Bersihkan dia dulu daripada sifat kekurangan. Pasal dia ghani, dia tak hajat bersatu. Dia kamil. Yang berhajat ni apa? Makhluk. Okey, itu prinsip asas kita nak faham ke Allah Ta'ala. Baru nak masuk pembincangan kita, pembincangan ketiga. Dia orang senyum je kata ni, baru nak masuk 8.40 lah. Saya cerita macam tu pun tuan-tuan macam tak faham aja pun. Jadi yang itu pun belum tentu boleh ingat dia. Ni pun macam baru dengar dia. Okey. Ke dah mantap masuk dah. Ni dah. Eloklah saya cerita gitu. Saya masuk ni pun lagi tertinggal pelajaran. Masalah ada pelajaran yang sepatutnya faham tuan-tuan tak faham. Okey. Bulan tu sebulan sekali. Panjang sikit tak apa dah kan. Boleh. Bulan tu nak cerita macam ni, bukan semua orang boleh cerita kan. Tuan-tuan tak percaya, try pergi ngaji tak kan? Saya masa saya ngaji dah, satu saya sebut tuan-tuan. Sebab akidah ni tuan-tuan mesti jumpa orang yang memang ahli dia, boleh cerita akidah, baru dia boleh cerita akidah. Kalau tuan-tuan tak jumpa ahli untuk cerita akidah, tuan-tuan tak akan jumpa punya sampai kiamat. Pasal orang yang tak reti akidah, dia tak boleh cerita akidah. Tak boleh kan? Dia tak boleh, tak mampu. Bila tak mampu, tuan-tuan mesti belajar akidah daripada ahli dia. Kalau tuan-tuan belajar bukan daripada ahli, yang tu yang dapat pahaman akidah macam-macam. Akidah bab ketuhanan pun bermasalah. Akidah dalam bab rasul pun bermasalah. Akidah dalam bab sam'iyat pun bermasalah. Masalah semua. Macam apa? Rupanya ngaji bahasa aja, ngaji lughah aja. Pandai nahu sorof, lepas tu ajar akidah. Tak maunya. Walaupun kau pandai bahasa, akidah kena mengaji guru. Fiqh kena mengaji guru. Tafsir kena mengaji guru. Fiqh, tauhid, hadis kena mengaji guru. Tasawuf kena mengaji guru. Ya. La ilaha illallah. Even la ilaha illallah ni tuan-tuan kena berguru. Sikit saya tanya ni, tuan-tuan pernah berguru ke la ilaha illallah ni? Baru nak berguru ke? Sepatutnya macam mana? Sepatutnya semua dah jadi maha guru, tapi baru nak berguru macam okey ke KO kita punya perjalanan? Tu yang kita lagi tu. Sepatutnya kita ni semua dah ahli tauhid. Semua istilah ma'rifatullah. Semua orang arif dengan Allah Ta'ala. Semua dah bersedia dah untuk mati. Semua ni adalah orang-orang hidup dengan agama. Agama ni, Allah ni always in my heart. Ma fi qalbi ghairullah.
tak ada dalam hati aku selain Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Aku ni makhluk berhajat, 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 berhajat ke Allah. Aku ni Allah yang bagi ada. Aku ni Allah yang bagi hidup. Aku ni Allah yang bagi otak. Aku ni dia yang bagi cantik. Aku ni dia yang bagi mendengar. Aku ni dia yang bagi melihat. Bila kita faham, kita punya status adalah berhajat. Allah tak berhajat. Kita berhajat, dan berhajat sebenarnya berhajat ke dia. Oh, baru kita akan ada hubungan kita dengan dia. Kalau tidak, tak ada hubungan. Kalau kita rasa berhajat tapi tak rasa berhajat ke Allah, tapi kita rasa berhajat dekat duit, tu yang bila-bila pun duit is always in my heart. Kalau berhajat ke anak isteri, anak isteri always in my heart, always in my mind. Berhajat dekat kerja, nak berhenti kerja pun tak boleh. Saya cabar nak berhenti kerja, boleh tak? Wah, gitu cabar-cabar orang pula. Tambah gaji RM5,000, macam sanggup? Anda berani? Gaji RM2,000 pun tak berani berhenti kerja? Tak yakin Allah bagi rezeki? Yakin tak? Yakin? Berani berhenti kerja? Wah, dan maksudnya kena soal begitu. Wah, mula petikai macam-macam. Nabi ada kerja apa? Nabi kerja apa? Sayyidina Abu Bakar kerja apa? Tuan-tuan, tak ada riwayat cerita kerja-kerja mereka ni. Kerja mereka apa? Sebar agama. Kerja mereka apa? Tabligh. Kerja mereka apa? Da'wah. Ada kerja, tenggelam kerja ni. Pasal kerja tu bukan motif dan matlamat. Matlamat dia la ilaha illallah. Matlamat dia agama. Matlamat dia tauhid. Satu, nak kata Sayyidina Abu Bakar tak makan ke? Cerita Sayyidina Abu Bakar senang. Tak makan ke? Ada kerja tak? Ada kerja tak? Mesti ada. Tapi tenggelam kerja tu. Apa? Ada kerja yang lagi besar lagi. Kita macam mana? Kita kerja kita tu lah. Sampai ke Allah ni macam tak ada kerja. Macam tak ada kerja dengan Allah Ta'ala. Dan memang tak ada kerja apa-apa pun dengan Allah Ta'ala. Ada jadi pendakwah? Ada. Ada jadi tugu? Ada. Ada jadi ustaz? Ada. Dan dalam-dalam duk solat pun tak ada buat kerja apa-apa dengan Allah Ta'ala. Jasad aja. Allah. Jasad aja. Batin tak kerja. Fikiran tak kerja. Hati tak kerja. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita ni makan, jasad makan, fikiran makan tak, hati makan tak. Boleh faham itu apa? Dengan perasaan nak makan. Sedap ni. Nah. Semayang dengan perasaan nak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan perasaan nak. Tak ada perasaan. Rupanya ibadat tak ada kerja langsung batin dengan Allah Ta'ala. Makan zahir batin. Tak mana zahir? Tak mana batin? Ada lagi tambah lah. Tambah. Sedap ni. Zahir batin makan. Boleh faham? Semayang. Ini lah. Allahu Akbar. Ini. Zahir batin tak nak. Batin mana? Batin ni. Okey ke KO? Ke okey ke OKU? KO tu nampak teruk kan tak? OKU. OKU kan? Tengok je ni. Ni. Kalau tunjuk rupa lah batin kita, ni tu. Itulah rupa kita. Batin kita macam tu. Saya bukan kata tuan-tuan, saya kata saya. Tuan-tuan nak terasa tu nasib lah. Saya pun serupa je dengan tuan-tuan. Satu saya mengaji lagi, saya berguru lagi. Saya apa? Pasal mesti ada guru batin ni dah. Nak bawa kita kena Allah Ta'ala. Okey. Jadi asal saya nak sebut ialah kita ni dalam nak mengenal Allah Ta'ala mesti nak faham sungguh prinsip yang kata
Allah Ta'ala ni laisa kamitsli syai, Allah ni ilah, makhluk bukan ilah, dan apa ciri makhluk mustahil Allah Ta'ala berciri itu cepe dia. Apa ciri kesempurnaan, balik ke Allah Ta'ala, apa ciri berhajat dan memerlukan itu makhluk. Tuan-tuan sebut dia ciri apa. Kalau ada soalan pun saya dah sebut selalu, saya punya kelas mesti ada soalan nak tanya, saya buka ruang, tanyalah sampai puas, saya layan. Sampai tuan-tuan tak mau tanya, tanya yang mana nanti saya jawab, saya jawab. Pasal apa? Tuan-tuan mesti dapat clear punya pahaman hak tu. Dan pahaman hak tu, pasal ulama' dah ajar kita cara berfikir dengan betul. Kalau tuan-tuan punya cara berfikir betul, malam ni tuan-tuan terus dapat tauhid. Tak mustahil kan? Pasal apa? Tuan-tuan dapat satu penjelasan yang sangat clear, very clear, crystal clear. Oh, selama ni aku tak faham langsung, hari ni baru faham. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh nanti melengung ni, tepuk kepala, awak lambat sangat faham aku ni, dulu aku tak faham. Ya Allah. Haa, macam tu. Sebab tu berapa lama faham boleh kekal dalam simpanan akal fikiran hati sanubari. Pahaman tauhid ni bila pakai? 24 jam pakai sampai mati. Semayang tak pakai 24 jam, duit tak pakai 24 jam, rumah tinggal main sini tak pakai 24 jam, bini tak pakai 24 jam, anak tak pakai 24 jam, makan tak makan 24 jam. Allah sentiasa kita berhajat dengan dia 24 jam. Bila kita boleh ada ketika yang Allah tak bersama dengan kita? Bila? Bila? Sebut tak? Masa berak. Siapa bagi kita berak? Siapa bagi kita ada iradah pergi berak kat jamban? Tak berak bertabur. Siapa? Allah bagi tak? Siapa yang masa kita berak tu dia bagi jantung masih bergerak, masih bernafas, busuk pandai pula tutup hidung, pandai pula menekan. Siapa bagi kedekat menekan tu? Ui, mana ada hak kita langsung? Ada tempat kita berpisah dengan dia? Ada? La ilaha illallah. Kita dapat penjelasan kristian yang clear macam ni, Masya Allah, memang boleh fahamnya bab tauhid. Cuma kita kadang tak pernah belajar, itu yang masalah kita. Dan memang pelajaran ni saya sebut kat tuan tadi, bukan senang tuan nak jumpa orang yang betul-betul faham dalam perjalanan akidah. Dengar tuan saya sebut tu, kod kayat tu kasar sikit dia dah. Bukan senang. Ada orang dia boleh cerita, tapi cerita dia kita tak faham pun. Tapi kita boleh dengar ada orang cerita, oh yang ni faham, memang faham betul ya. Clearnya faham. Tak ada istilah tengok bulan terang, tak ada awan sikit pun menghalang. Allah, baru faham la ilaha illallah tu. Itu maksud dia. Satu tak faham tanya. Baik. Jadi perbincangan kita yang ketiga ni, ini kita punya bisnes malam ni kan. Apa dia? Ciri-ciri ilah pada bahasa dan istilah. Ada sebahagiannya kita dah sebut pun. Pasal yang tu pun memang makna besar. Kita tengok apa yang mana tak cukup lagi, mana yang dah cerita. Saya touch begitu saja. Kalau ada yang dah sama, alhamdulillah. Kalau ada yang tak jelas, dapat jelas. Kalau dah jelas, dapat penjelasan lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah, hadir semua. Baik. Jadi perbincangan seterusnya, perbincangan ketiga ni, pasal kita nak faham ilah tu, pasal la ilaha illallah. Dua ayat yang sangat ringkas saya sebut pada awal lagi, apa dia? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Bila makhluk, semua makhluk tadi, makhluk bukan ilah. Nak bagi faham situ. Jadi ilah ni apa dia ilah? Ilah ni terjemah Tuhan. Ya. Jadi ilah ni atas kaedah bahas, dia mesti ada bahas lughah dan istilah. Itu sedikit istilah, bahasa yang dipakai. Mesti ada pembahasan bahasa dan pembahasan istilah. Maksud bahasa ni bahasa, kaedah lughah. Kaedah kedua adalah pembahasan ilah dari sudut istilah. Istilah ni apa? Dia definisi mengikut yang sepatutnya kita kena fahamkan dalam pembahasan bab akidah ni. Itu dipanggil istilah. Saya buat misal lughah dan istilah.
misalnya masjid, masjid soal surau masjid, surau masjid. Saya nak sentuh sikit perbincangan mengenai bahasa dan istilah surau masjid lah, bukan masjid. Hatta surau diri Jumaat Wano, misalnya orang Wano ada sini, masjid lah. Kalau masjid tak panggil surau diri Jumaat lah, weh, panggil masjid Wano lah. Wano masih Wano kan, apa-apa surau diri Jumaat lah. Nama pun surau, soal surau masjid lah, surau masjid tak? Tidak. Surau ada tayatul masjid tak? Tak adalah surau. Surau ada itikaf tak? Tak ada. Hatta surau diri Jumaat sekalipun. Tak faham bekah tu satu hal. Tapi saya bahas itu lah. Okey. Itu bahas masjid istilah. Pasal nak panggil masjid, dia mesti tanah wakaf, binaan wakaf, wakaf, wakaf dan wakaf atas nama masjid, baru dia masjid. Surau pemaju punya, tapak pemajunya, dia kena buat surau. Pasal itu prosedur dia, mesti kena sediakan surau. Dia bukan wakaf tanah tu, mampu dia tak wakaf. Esok perumahan tu punah ke apa, habis kontrak 99 tahun ke apa kan, dia punya pajakan 99 tahun, dia ambil balik surau pun, surau dia robohnya. Siapa? Saya bukan wakaf, dia bukan status wakaf. Kalau binaan boleh wakaf, binaan wakaf, binaan boleh wakaf, tapi tanah tak duduk status. Nak wakaf surau boleh, nak wakaf masjid tak boleh, pasal tanah bukan tanah masjid. Macam mana nak wakaf masjid? Sikit bab tu. Itu bahas apa? Itu bahas istilah. Istilah. Jadi surau bukan masjid. Masjid memang masjid lah, walaupun masjid terkecil. Surau walaupun besar, lebih besar daripada surau Nurul Salam. Baik? Silap. Lebih besar daripada masjid Nurul Salam. Tapi surau, surau. Contoh surau teknik, katalah besar, lebih besar ada surau ni, katakanlah besar surau, surau tak ada itikaf, tak ada tayatul masjid. Nak diri Jumaat tu lain hal, itu pun minta dekat majlis agama. Itu bahas apa? Itu bahas istilah. Okey, saya nak cerita lughah tu, nak cerita bahasa sikit. Surau masjid tak? Ni tanya apa pula ni? Ni tanya bahasa pula. Surau masjid tak sebenarnya? Oh, tuan-tuan tak faham bahasa kalau gitu. Tuan-tuan hanya faham istilah. Surau, okey, saya tanya masjid. Masjid apa makna dia? Ha, nak tahu makna, tuan-tuan kena tahu bahasa Arab. Masjid ni daripada past tense dia. Bahasa-bahasa Arab kita nak refer roots satu kalimah, dia kena tengok past tense dia. Masjid daripada past tense dia, sajada, sajada, sujud dia sini. Apa makna masjid? Bahasa, translation. Masjid, pasal apa panggil masjid? Tempat sujud. Manai, alhamdulillah. Surau tempat sujud juga tak? Ya. Jadi surau masjid tak? Surau masjid tak? Masjid pula. Tadi tak masjid. Ha. Surau jadi masjid pula. Tadi kata surau bukan masjid. Ha, jawab. Surau bukan masjid pada istilah. Surau adalah masjid pada bahasa. Oh, satu tuan-tuan tak faham mak ni, tuan tu yang tuan-tuan keliru. Ada fatwa kata surau diri Jumaat boleh itikaf.
dia bahas lurah. Tak kena. Bila bahas lurah, memanglah surau tempat sujud. Memanglah. Tapi ciri untuk nama masjid ni bukan tempat sujud aja. Kalau itu mana-mana surau boleh lah niat itikaf. Pasal tempat sujud, itu bahas bahasa. Kalau nak bahas istilah untuk nama masjid, dia mesti ada qualification nama masjid, bawa panggil masjid. Dan masjid tak syarat ada kubah. Masjid tak syarat ada menara. Ada surau lagi besar menara daripada masjid. Tambah pula dekat kawasan yang strategik, Selcom ke apa, sewa surau punya menara tinggi tu, masjid rendah je. Contoh-contoh kan. Jadi tuan-tuan kena faham, bahas dari sudut istilah dan bahasa. Bila tak faham tu yang duk kelahi tu. Misal maulid. Saja saya nak cerita bahasa dan istilah. Tak masuk lagi bailah ni. Baru saya cerita lughah dan istilah. Tuan-tuan mesti faham juga tu. Kalau tak, tuan-tuan tak nampak beza dia. Pasal bila bahasa dan istilah, bahasa pun ada makna dari satu sudut. Tapi yang kita nak pakai besar bukan bahasa, tapi istilah. Soal maulid, sambut hari kelahiran Nabi, macam itulah bahasa lah. Maulid tu hari kelahiran Nabi lah. Daripada walada. Walada maksudnya beranak. Wiladah, beranak. Beranak tu dipanggil wiladah. Maulid, maulud. Maulud orang yang dilahirkan. Maulid waktu lahir. Maulid Nabi, tarikh kelahiran Nabi. Itu maksudnya sekali lalu. Maulid ni bid'ah lah. Bid'ah. Kalau bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ada tak yang geng fahamnya tu? Ada? Ada. Ni duduk kelahi lah ni. Sebut aja maulid, kelahi dah lah dia orang. Facebook kah, WhatsApp lah. Ni bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tambah yang geng-geng belah. Mana? Sepadan dengan Kedah kan? Tak faham tu dah. Bising lah tu. Sampai kata dia buat sambutan maulid ni macam Kristian memperingati Nabi Isa. Bodohnya. Bukan macam tu. Ni apa masalah ni? Apa masalah ni? Kau tak faham bahasa dan istilah bid'ah. Okey. Bid'ah ni apa? Setiap yang tak pernah Rasulullah buat, kita buat bid'ah. Tak ada zaman Rasulullah, ada zaman kita. Tak kira lah apa-apa pun bid'ah. Rasulullah tu masjid dia ada kubah. Tak tahu. Tak tahu punya. Bid'ah oi kubah. Rasulullah tu ada menara tak? Masjid Nabawi tu ada menara? Tak ada. Bid'ah menara. Zaman Nabi ada handset. Bid'ah. Dia orang kata benda dunia. Nah, saya bukan cerita itu. Saya baru cerita bahasa. Bid'ah. Apa benda yang tak ada zaman Nabi? Dan kau nak buat bid'ah. Benda zaman Nabi tak ada. Semua yang tak ada zaman Nabi bid'ah lah. Itu bid'ah apa? Bid'ah bahasa padai. Alhamdulillah. Kalau bid'ah bahasa, bid'ah. Naik kereta, bid'ah. Naik arus, bid'ah. Naik Zora, bid'ah. Naik Avanza, bid'ah. Naik BMW, bid'ah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semua bid'ah. Mikrofon, bid'ah. Tengok live, bid'ah. Masuk neraka. Itu bahasa. Tapi dalam syariat, tak dipanggil bid'ah. Melainkan benda-benda yang memang sesat. Yang tak pernah ada zaman Nabi dan tak pernah ada tunjuk ajar syarak sama sekali. Buat panggil bid'ah. Buat masjid bid'ahan besar-besar bagus tak? Bagus tak? Bid'ahan besar-besar cantik-cantik lawa-lawa bagus tak? Bagus tak? Bid'ahan pula tinggi-tinggi ada pembesar suara, ada azan. Satu gerik boleh dengar azan kita. Bagus tak?
Jadi bagus tak menara tinggi? Bagus tak ajaran syariat tak? Sampai semua orang kenal azan, semua orang kenal oh Islam, bagus tak? Bagus tak? Ha, bagus. Walaupun zaman Nabi tak ada menara. Soal bid'ah ke dari sudut istilah? Bid'ah ke sudut istilah? Tidaklah. Pasal yang tu ada anjuran syarak. Zaman Nabi ada mahatafis tak? Mahatafis ada tak? Bid'ah sudut bahasa, tapi tidak bid'ah dari sudut istilah syarak. Bahkan mendirikan mahatafis bukan bid'ah, wajib. Satu, tak ada istilah bid'ah dalam istilah syarak. Tak ada. Melainkan bid'ah dalam istilah syarak yang sesat, Wahabi bid'ah. Dengar elok, tak faham tanya lain. Syiah bid'ah. Tak ada dalam ajaran Nabi memaki sahabat. Tak ada. Tak ada dalam ajaran Nabi kata Allah du'a ta'arash. Tak ada. Liberal bid'ah. Sesat gila punya tu. Duk kata aku tauhid tapi tak sembahyang, bid'ah. Geng ayah pin, bid'ah. Oh tu bid'ah. DAP. Kapir terus lah weh, bid'ah tak kucin apa, jangan tak tahu. Komunis pula tu. Lah. Memang dia orang kata dia orang komunis. Asal. Semua muka komunis dulu. Boleh faham? Ni provokasi ke apa? Yalah. Okey. Boleh faham saya sebut apa? Untuk mendirikan mahatafiz. Wajib. Tak ada mahatafiz, siapa nak hafal Quran? Terduk ada pun, yang ada tak apa nak ingat. Boleh faham saya sebut apa? Buat pejabat ulama apa hukum? Wajib. Kena ada baitul mal, urus zakat, wajib. Takkan ada duduk buah jabatan, buat bangunan, wajib. Nak dirikan Islam, kadang-kadang masuk pertanding. Masuk pertanding kena parti. Buat parti, wajib. Tak ada bid'ah lah. Maksud apa? Syarak suruh tak? Suruh. Kena lantik pemimpin tak? Wajib. Oh, nampak tak? Pemimpin pula kena lantik pemimpin yang adil, yang Islam, wajib. Tak ada bahasa bid'ah lah, tak ada. Kasih Nabi apa hukum? Wajib. Ramai orang tak kasih Nabi lah. Itu kena buat ceramah dah untuk sedarkan orang balik tentang siapa Nabi Muhammad SAW ni. Kena buat ceramah dah. Buat ceramah wajib. Bila nak buat ceramah kisah Nabi ni? Maulid Nabi lah, bulan Maulid lah, Rabiul Awal, menyambut maulid Rasul, apa hukum? Wajib lah. Alah. Mana ada nama bid'ah? Bodoh. Ada pula bid'ah pula buat maulid. Berselawat atas Nabi bagus tak? Bagus. Kita pun selawat, zahir je, batin tak selawat. Sebut nama Nabi pun sebut. Arahan pun lagi dia baca. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bodoh. Padahal suruh berselawat tu. Jadi kena ada tak kuliah untuk cerita balik tentang selawat ni? Apa hukum? Wajib. Oh. Kalau ada yang bercerita betul-betul bab asas tu, jadi wajib semua, wajib, wajib, wajib. Jadi tak nama bid'ah ke? Zaman Nabi mana ada benda tu? Ni bukan risalah sekeping-sekeping ni. Tulis Rumi pula. Zaman Nabi mana ada tulisan Rumi macam ni? Bid'ah. Bid'ah bahasa, bukan bid'ah istilah. Bid'ah istilah, saya tulis Jawi, saya tulis Arab, tuan-tuan tak faham, kena tulis Rumi. Wajib tulis Rumi. Nah, penjelasan ni lah orang tak bagi ni. Itu sikit bahasa dan istilah. Tak masuk lagi bab ketiga ni. Okay. Masuk dah dari sudut lughah dan istilah. Dan faham tu pun sebenarnya tuan besar tu. Sambil tu sebenarnya saya dah cerita masjid, saya cerita bid'ah, saya cerita benda-benda berakidah tu. Ada benda fiqh, akidah, fiqh yang ini dasar kita nak ambil faham dalam agama. Boleh? Faham?
Baik, jadi kita punya core business ni nak faham la ilaha illallah. Jadi ilah terjemah kita apa? Tuhan. Kita dah ada Tuhan belum? Saya ambil dalam konteks tu ya dulu. Kita dah ada Tuhan belum? Ada. Apa kita faham Tuhan? Sembah. Jadi dah sembah Allah belum? Sembah dah. Untuk kita dah jadi hamba Allah lah. Dah jadi hamba Allah lah. Ya dah. Hamba Allah sudut apa? Sudut bahasa. Siapa? Sembah kat tongkong tak? Ya tak. Sembah Allah tak? Ya. Oh, kita ni semua hamba Allah lah. Ya. Oh, bagus. Bagus apa? Bagus dari sudut bahasa. Kita dah memang sembah Allah, tak sembah tokong, tak sembah, tak sembah, tak sembah. Okey. Soal. Sembah tu jasad saja ke? Ke jasad dan hati? Jawab. Jawab. Sembah tu duk sujud ke Allah Taala tu kenai ke tak kenai dia? Kenai tak? Tak kenai. Duk sujud tu duk sedar tak sedar ke dia? Tak sedar. Duk sujud tu rasa tak berhajat dekat dia? Rasa tak berhajat dekat dia? Nak jawab soalan, soalan pun tak faham. Nak jawab apa ni? Kalau gitu dah sujud batin ke belum? Belum. Kita ni dah faham betul, dah faham ni tak ilah tu? Dah faham ke Tuhan tu? Belum. Tak faham Tuhan sudut mana? Istilah. Sudut bahasa sudah. Jadi selama ni kita faham sudut bahasa ya. Jadi jangan disembah melainkan Allah. Ayah aku tak sembah tokong. Okey, betul. Tapi sudut istilah rasa tak berhajat dengan Allah Taala. Beku tu eh, tak faham soalan. Rasa tak berhajat Allah Taala. Sepatutnya rasa berhajat tak? Kenapa? Bagi alasan sikit. Kenapa? Kita makhluk. Allah ilah. Ilah ni apa? Dia tak hajat pada sesuatu. Makhluk apa? Mesti berhajat dengan Allah Ta'ala. Itu makna istilah tu. Makhluk ni mesti berhajat dengan Allah Ta'ala. Rasa tak berhajat dengan dia. Rasa tak? Ya, ya. Soal. Rasa tak sakit kat balik? Nak balik berhajat dekat kenderaan. Rasa tak? Perlu tak kenderaan nak balik? Kau berhajat tak faham kot. Perlu tak kenderaan nak balik? Kena ada kaki tak nak balik? Kena ada jantung tak bernyawa nak balik? Kita rasa perlu dan berhajat semua tu. Tapi rasa tak yang bagi jantung kita boleh bergerak? Kaki kita boleh berjalan? Kita kita pandai kita kendalikan. Yang bagi semua tu Allah. Kita duk rasa berhajat dekat kereta, jantung, kaki, tak rasa berhajat kepada Allah. Dah kenal Tuhan belum? Belum. Dah faham ilah belum? Belum. Tak faham ilah sudut mana? Istilah mana? Alhamdulillah. Saya tak ceramah pun tak apa dah. Cukup. Berhenti. Tuan-tuan faham dah maksudnya. Jadi maksudnya kita banyak tak faham Allah dari sudut istilah. Jadi sudut istilah tu saya pasal saya bila baca dia panjang kan bahas. Jadi kita nak maju sikit dalam pembahasan ketiga ni tak mana? Oh inilah makna istilah ya. Ya. Inilah makna bahasa ya. Ya. Tak mana kita nak ambil istilah ni khas atas kita bicara la ilaha illallah ni apa untuk faham kita ni ada hubungan tak ada hubungan dengan Allah dan sembah Allah ni bukan dari sudut jasad tu saja yang kita pergi sembah dia, bukan, bahkan dia lebih kepada hati. Dan faham, faham apa? Faham rasa berhajat. Dan rasa berhajat ni lah yang kita nak kena belajar dan macam mana nak menjana dia. Menjana dia. Boleh faham masa?
macam mana kita nak rebuild dia. Kalau nisbah pelajaran, nak arrange dia, nak apa arrangement yang kita nak buat untuk boleh kita rebuild balik iman kita ke Allah Ta'ala. Aku ni berhajat dengan kau ya Allah. Kita rasa juga berhajat, tapi hanya momen tertentu. Bisnes tak jadi, duit habis, anak mati, isteri mati, kebalangan pula tu, kenderaan hancur, rumah terbakar. Oh, macam ya Allah. Oh, masa tu memang masa berhajat sungguhlah ke Allah Ta'ala. Lepas tu dapat bantuan banyak-banyak, pasal masuk Facebook, bubuh dalam akaun macam ni, jolok-jolok 3.777.3.777.777. Wow, hilang rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Rasa apa? Sekarang duit ada 3 juta, tak rasa dah hajat ke Allah Ta'ala. Kesedihan pun hilang, bahkan dipenuhi dengan kegembiraan. Gembira kat siapa? Jawab elok-elok. Saya bagi contoh cerita tadi. Can you follow me? Do you follow me? Or at home now? Seronok kat siapa sekarang? Seronok kat duit. Pandai, alhamdulillah. Bukan seronok dekat Allah yang bagi semua. Ya. Satu, kita tak kenal Tuhan. Satu, ada orang yang dapat nikmat ni lupa daratan. Dulu menangis meminta belah ihsan, sekarang macam mana? Sampai tak kenal rupa insan. Masjid pun dah dilupakan. Kuliah langsung tak ada harapan nak datang. Baca Quran, zikir tidak sama sekali. Oh, bisteri baru, rumah baru, foh, semua baru. Semua kesusahan tu telah diganti dengan kegembiraan. Dia rasa apa sekarang? Seronok tak mana? Ke Allah ke? Tidak. Dia tak kenal siapa ilah dia. Dia dah lupa. Dia hanya sujud jasad aja. Hati dia tak ada langsung pergantungan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, inilah masalah kita. Inilah core business kita. Inilah masalah bukan saja orang awam, tuan-tuan, hatta saya, seperti saya. Jangan kata orang Malaysia, satu dunia, kan? Ini ya, apa masalah? Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala dan tak faham ilah istilahi. Duk rasa berhajat, yang tu tak ada. Tak rasa berhajat ke Allah Ta'ala tu, yang tu tak ada. Ha. Inilah makna istilah yang tak dapat kita. Dia seolah-olah kita buat surau je. Saya cerita surau tadi, tapi tak dapat tanah wakaf. Jadi duk surau je, tempat sujud ada, tapi sujud yang dapat itikaf dan dapat nama masjid, ada niat itikaf, ada tatu masjid, tak dapat. Bandingkan dia punya tu. Jadi luar macam mana? Kita jasad sujud ke Allah Ta'ala ada, tapi batin kita kosong rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Jadi dah selesai belum ketuhanan kita? Dah selesai belum? Belum. Selesai apa? Baru nak mula. Baru nak mula pun, jadi kalau saya berhenti ni, pasal nak baca tu memang panjang. Ha. Kalau berhenti pun, jadi sekarang kita nak bawa apa ni? Nak bawa la ilaha illallah ni. Nak belajar bulan depan pula. Ujung bulan pula tu. Dengan cuti, hantar anak serama. Apalah. Ni bulan 10 kan? Ha. Nanti 11. Ada yang habis PM lah, apa macam-macam, eh? Belum tentu. Sihat tak sihat pun belum tentu. InsyaAllah azam bubu. Baik, tera nak tunggu bulan depan, macam mana nak dapat mana la ilaha illallah istilah. Ha, apa nak kita nak bawa? Tuan-tuan, bawa saya dah syarah tadi pun. Apa dia? Bak wujud, bak hidup, bak daya, kuah. Bawa aja tu. Slow-slow lah. Nak suruh push sangat pun lagi cirit pula. Tak mana. Bagi sedar. Sedar je. Alhamdulillah Allah adakan aku. Bak wujud dulu. Allah bagi adakan aku. Tengok matahari.
matahari Allah ada kan, alhamdulillah. Bukan seronok kat matahari tu, tapi matahari dah ada, ada lah. Tapi Allah ada kan matahari, bagi Allah ada aku dulu, Allah ada kan aku, alhamdulillah. Hidup aku, Allah hidup aku, alhamdulillah. Allazi ahyani, ahyana, ni na tu, tengoklah kita dalam konteks aku ke kami ke kan, dia yang hidupkan aku. Itu bab sifat. Bab ketiga apa? Rasakan bab kederat pula. Kita no, ada kederat tak sekarang? Istilahnya kuah tu istilah dipakai. Kita ada daya tak? Ada kuah tak? Bahasa Melayu senang. Rasa tak ada kuat? Kuat tak? Ada tak kekuatan? Ada tak? Allah kuat ke kita kuat? Kita kuat, Allah kuat, okey tak? Syirik pandai. Alhamdulillah. Siapa yang kuat sebenarnya? Kita lemah. Ni boleh kuat? Allah yang bagi kekuatan dekat aku. Jadi apa akidah bab kuat ni? La haula wala quwata illa billah. Ha, itu kan? Itulah tauhid yang nak bawa kan sampai mati. Walaupun sebut very simple, memang simple. Saya sebut tiga keempat. Bab pemilikan. Kita memilik rumah, harta, anak, isteri. Allah memilik langit dan bumi. Sama-sama memilik. Okey ke? K.O. K.O. Pemilik ni sifat sempurna ke tak sempurna? Sempurna. Siapa pemilik sebenarnya? Allah. Kita? Kita dimilik. Kita dimilik. Kita dimiliki oleh Allah lah. Mata kita pun kita tak milik. Lepas tu ni aku boleh guna mata aku seolah-olah aku pemilik mutlak. Ikut aku, aku nak tengok apa. Memang ha, ada pilihan ha, nak tengok apa. Tapi pemilik mata ni Allah punya. Dia ambil balik nanti. Dan kita boleh guna ni milik sementara, pinjam pemegang amanah. Di persoal kau tengok apa? Buka YouTube tak? Buka internet tak? Kau tengok apa? Buka Facebook tak? Kau dengar apa? Ada tangan tak? Hang pegang apa? Ada kemaluan tak? Usik-usik tak? Sorry kan saya sebut bahasa-bahasa tu ni. Perut. BMF ke? DAP punya? Boleh faham tak? Sos adabi ke ababi? Misal mudah tuan. Boleh. Maksudnya perut kau dah tak amanah. Kau dah khianat isi benda-benda yang bukan syar'i. Kaki pergi masjid tak? Pergi surau tak? Disko pun pergi. Bagus. Semua tu amanah. Dia bagi sekejap aja. Esok kena potong kaki, kencing manis. Jatuh aksiden, patah tangan, mau tahu teringat, langit teringat dah, tu pun tak sedar juga lagi, duk buat maksiat juga lagi. Macam mana nak bagi ada hubungan dengan Allah Ta'ala? Aku dimilik, pemilik hakiki Allah ni. Dia bagi milik ni, memang aku rasa aku pemilik pun, rasa tak pemilik? Rasa tak pemilik? Aku ni tak ada, aku dimilik. Ni aku sebagai pengurus, mengurus apa yang Allah bagi aku. Nama je pemilik, tapi pemilik sementara, bukan pemilik hakiki. Mata akan disoal, telinga akan disoal, tangan disoal. Jadi bila soal, pemegang amanah aja kita ni. Macam jadi bendahari masjid, duit ribu-ribu lah. Pemilik tidak, pemegang amanah. Urus saja. Ni duit ustaz, ni duit kenduri, ni maulidur rasul, ni penceramah, ni api, ni ayah, yang ni kontrak, yang ni beli barang. Sekupang pun bukan dia punya. Mutu majlis agama bagi allowance bendahari, ambil. Itu hak kau. Tu pun pemegang amanah. Bukan mutlak kita punya juga. Salah di persoal. Bagi rasa bendahari masjid. Sama dia. Sama. Kita bukan bendahari masjid.
kita bendahari Allah Ta'ala. Allah biar tu khalifah Allah Ta'ala, dia nanti kita, dia anugerah kita. Kita kena jadi khalifah dia. Jadi khalifah dia ke khalifah nafsu ke khalifah syaitan, lagi soalan power-power ni, ke khalifah DAP, oh lagi tak boleh pakai tu. Kena ubah tak semua? Kena ubah. Akidah kena ubah, jasad kena ubah, parti kena ubah, makanan kena ubah. Kau pergi kedai mana? Duk pergi kedai lagi Yong Tau Fu, Cha Kuo Tiao, Wata Tau. Wey, kena pergi kedai Ahmad, Fatimah, Dolah. Tu pun tengok. Jangan tulis je kedai Ahmad. Rupanya Ahmad. Ah Long. Pak Long. Kita ingat Pak Long. Rupanya Pak Long. Boleh faham kot saya pelawak gitu tak? Wey, lagi dia orang mau pandai tuan-tuan. Pasal apa? Eh, tak, orang Melayu tak beli barang dia, melepoh dia. Dia cari jalan untuk beli. Baik, yang tu sikit kempen BMF. Pasal apa tu? Amanah ni. Amanah ni. Anak itu amanah ni. Engkau bagi makan benda-benda haram itu, tak kena kau soal esok. Okey. Mabuk kita sedar. Oh, rupanya kita ni, makhluk ni, berhajat, berhajat, berhajat. Satu. Aku tak boleh ada melainkan Allah lagi ada. Aku tak boleh hidup melainkan Allah lagi hidup. Aku tak ada kederat melainkan dia bagi kederat. Apa yang ada ke aku ni? Pemegang amanah aja. Dia bagi aku ikhtiar, dia bagi otak, dia bagi tulang, pakerat, harta benda, anak, isteri. Semua itu hendaklah diurus betul, tepat, ikut kehendak dia, hukum hakam dia, baru capai redha dia. Dengan batin kita memandang La ilaha illallah, Allah apa? Allah yang wujudkan aku, Allah hidupkan aku, Allah bagi daya upaya ke aku. Aku ni la haula wala quwata illa billah. Allah bagi milik ke aku, aku tak pemilik. Lahu mulku samawati wal ard, dialah pemilik hakiki langit dan bumi. Ha. Itulah perasaan yang kita nak kena timbul, nak hasilkan, yang kita nak bawa tera nak sambung pelajaran next month. Nak faham apa tu ilah tu, khas atau bahasa atau kaedah bahasa dan istilah. Memang nak ke sana pun cuma sebut-sebut dah kan, cuma tak baca eh. Jadi janganlah susah hati, ya Allah tak baca pula, dah bagi dah tu. Ada orang dia nak tunggu baca agak selesai-selesai, oh khatam. Pada dia khatam risalah tu, khatam lah, dah selesai. Tidak. Walaupun saya baru baca bismillah, saya syarah tu, tuan-tuan dah dapat tauhid dah sebenarnya. Dan itulah tauhid sebenarnya. Apa dia? Hati boleh rasa berhajat ke Allah Ta'ala, sentiasa rasa kita ni takkan ada melainkan Allah lagi ada aku. Alhamdulillah. Tauhid dah tu. Cuma nak kena latih. Ilmu dah faham, alhamdulillah. Nak bawa apa? Latih. Zikir, fikir. Fikir, zikir. Fikir, zikir. Zikir, fikir. Zikir, fikir. Fikir, zikir. Mesti. Sedar kan? Faham apa? La ilaha illallah. Atas nak hadir pun contoh. Zikir kan dah. Ada majlis zikir yang kita duduk pun. La ilaha illallah. Makna yang selalu tuan-tuan faham tu satu hal. Nak bawa wujud misalnya. Saya cerita wujud tu. La ilaha illallah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Aku ni diwujudkan. La ilaha illallah. Tiadalah yang hayat melainkan Allah. Aku ni mayat, dia hidupkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiadalah yang memiliki kuah, daya dan upaya melainkan Allah. Aku ni lemah. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. La quwata illa illallah. La ilaha illallah. Tak adalah memilik. La malik illallah. Tiadalah pemilik melainkan Allah. Aku ni dimilik. Pemilik hakiki Allah. Aku pemegang amanah saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bawa zikir tu, bawa pahaman tu. Zikir. Tak ambil saya, orang kata apa, cara bai'ah apa pun, saya pun bukan ada kelayakan nak bai'ah orang.
tuan-tuan nak ambil ni, khas jumpa guru saya. Saya tak dapat kelulusan untuk banyak orang, tapi prinsipnya saya ajak akidah lah tuan-tuan, macam mana nak bawa faham la ilaha illallah tu. InsyaAllah kita sambung nanti perbincangan ketiga. Ada soalan? Okey ni macam nak balik. Okey, tak ada kalau. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ni Allah Taala berikan sakinah dia, rahmat dia, hidayat dia, untuk benar-benar kita boleh dapat tauhid ni, supaya benar-benar dapat faham maksud la ilaha illallah tu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.